Luncur ke TKP. Siap, 86. Kami dari Polsek Mejayan menerima informasi dari anggota intel kami yang bertugas di kawasan sekitar pusat pemerintahan Kabupaten Madiun menginformasikan bahwa di situ ada balap liar ataupun balapan sepeda motor. Akhirnya kami calling Polsek jajaran terdekat untuk melakukan operasi secara bersama-sama. Propos, kasih propos. Propos. Di propos. Siap. HP-nya kumpulkan. Satu sap aja. Ayo, HP-nya kumpulkan. Nanti sampean dari SMA, stand by dulu, saya sampai Gang Songo. Ini sampai Karang Lo lah nanti. Nah, calling ini ya, calling. Hati-hati ya. Biar Yuna 2 berangkat. Oke, okay. Ya. Nanti dari kepala ya. Buku ya. Iya. Oke, okay, ya. Itu ya. Dibagi jadi 3 titik. Untuk mencari yang berada dari Gang Songo. Setelah kita sama-sama sampai suatu titik itu, kita calling posek tersebut, gerak bersama-sama. 8 monitor. 802 Mejayan maju, Pak. Jadi setelah kita sampai di lokasi, ternyata para pembalap ini berhamburan. Ada juga yang malah hampir menabrak salah satu petugas. Anu motor niki lho. Wis rata kepres. Enten Pak Tendriyo, Pak. Yo, nek omah. Jam sukses. Lah kok teng Polsek ta, Pak? Yo. Yo, aku kuncine ndi kuncine? Tendriyo, Pak. Saya kuncine. Enggak mungkin cuma di gowo kuncine. Boten, Pak. Bukan. Boten, Pak. Sumpah, Pak. Mamudi. Rapi ya? Ya, rapi apa kok. Wes digowo, kok. Gowo. Ada juga yang malah masuk ke jalan sawah. Jalan, wes. Baik, mantap. Ini. Lapor, balap liar. Apa ini yang sini? Baru, Pak. Hah? Tahu. Kok lari? Cuma lihat, Pak. Gak tahu, Pak. Kok lari kamu? Pak, saya cuma lihat, Pak. Alhamdulillah tidak terjadi insiden. Pembalap-pembalap ini banyak yang kita amankan ke Polsek Mejayan untuk dilakukan suatu pembinaan. Duduk. Ini kamu tahu nggak kenapa kok Anda ditangkap kemudian dibawa ke Polsek? Tahu nggak? Ada yang tahu angkat tangan? Tindak kamu ini adalah meresahkan masyarakat, itu satu, ya. Yang kedua, ya, Undang-Undang 22 tahun 2009 sudah jelas. Ya. Pengendara sepeda motor harus satu, melengkapi kelengkapannya. Yang kedua, memakai helm, surat-suratnya. Ini kendaraannya protolan semua, benar salah itu? Salah. Kalau kamu diamankan Pak Polisi, yang salah kamu atau polisinya? Saya, ya. Berarti semuanya mengakui salah ini ya? Ya. Oke, terima kasih ya. Nanti setelah ini, Anda akan dilakukan pemeriksaan satu, identitas. Yang keduanya, kelengkapan dari surat-surat kendaraan Anda. Siapkan surat-surat kendaraan Anda. Bagi kendaraan yang tidak ada surat-suratnya, tetap kita lakukan penyitaan dan nanti akan kami usut dari mana asalnya dan akan kita kembangkan sesuai dengan penyelidikan kita.